Setiap waktu jasa kupas kulit udang keliling. Jasa kupas kulit udang keliling. Jasa kupas kulit udang keliling. Ya Allah, kok hari ini sepi banget ya. Kores bagai lukisan. Seribu mimpi, berjuta sepi, hadir bagai teman sejati. Di antara lelahnya. Ya Bu. Ini Mas, tolong bersihin ya. Kayak ada rasa kenangannya. Saya melaporkan dari tempat kejadian terjadi kecelakaan akibat terpleset botol PET. Di sini merupakan salah satu korban dari kejadian tersebut. Yang masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan. Di sisi lain, limbah plastik PET sangat dibutuhkan karena materialnya ringan, mudah dibentuk dan ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Namun, setelah digunakan, limbah plastik PET sangat sulit diurai di alam sehingga dapat mencemari lingkungan. Sehingga dibutuhkan alternatif kreatif untuk menyelesaikan pengolahan limbah plastik PET. Kok ada yang bau nih? Apa ini? Pemirsa, nampaknya di sini ada pembuangan limbah kulit udang yang dibuang secara cuma-cuma. Bahkan pemirsa tidak tahu bahwa kulit udang dapat diolah menjadi kitosan. Nah, sobat PKM, limbah plastik PET digabungkan dengan kitosan dapat menjadi filamen printer 3D.